Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal YouTube The Airman. Senang sekali bisa jumpa di sore hari ini, hari Sabtu yang baik. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat menyaksikan tayangan langsung hari ini. Hello everyone, good day to you all. I'm The Airman and I would like to welcome you guys to this YouTube channel of The Airman. I'm going to continue my mission to fly around Asia in year 2022. This is part 4. That is the last part of the tour, and we still have around I think 12 sectors to go before we reach Jakarta again, the point where we start this tour. So I hope you guys doing well. Sit back, relax, you can enjoy the stream, or if you want to join with me, I am connected in IVAO network, so feel free to join, as right now I can see two other traffic is already connected to the network and both of them are using the same livery of Garuda Indonesia. Terima kasih teman-teman semua sudah tersambung. Ada Mas Iqbal sama Pak Rio, ini akan ikut terbang dia melanjutkan misi penerbangan tur keliling Asia yang harus kita selesaikan nih bulan ini, bulan Desember. Tinggal tersisa sekitar 12 sektor lagi teman-teman sebelum akhirnya kita kembali ke Jakarta, ke tempat kita berangkat pertama kali. Oke, teman-teman, sit back, relax, silakan duduk. Selamat menikmati live stream ini. Kalau ada yang mau ikut terbang, saya tersambung di jaringan IVAO, IVAO ya. IVAO network. Jadi kita bisa multiplayer nih, main simulator. Saat ini kita akan terbang berangkat dari negara Kazakhstan, tepatnya dari kota Almaty. Dan kita akan terbang lebih kurang 3 jam, cukup jauh nih, menuju ke Rusia. Nama kotanya itu adalah, saya harus baca, mana tadi ya? Krasnoyarsk, ya, sekitar 3 jam ke sana, ke arah timur laut. Dan nanti kita terbang tuh pakai satuannya meter. Cukup unik, cukup unik. Semoga kalian semua bisa menikmati penerbangan hari ini. Great, saya tutup pintu dulu ya, boarding udah selesai. Kita langsung ke kokpit ya. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah hadir di YouTube. Ada Mas Tama, halo Mas Tama, selamat sore, happy flight Om Yo, terima kasih Mas Tama. Ada Desuki, izin nonton aja Om lagi nge-repaint, semangat Desuki, repaint itu seru juga, boleh di spill nggak nih nge-repaint apa. Mas Tama lagi nerbangin pesawatnya The Airman Virtual Air Charter ke Bali, selamat terbang Mas Tama. Mas Azri, halo Om Yo, selamat sore Azri, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang dicita-citakan, diharapkan tercapai Mas Azri. Mas Azri ulang tahun teman-teman. Mas Azri deket Om, 3 jam waktu yang pas buat bikin trip report, betul, betul banget. Otnil, halo juga, Otnil, selamat sore. Otnil lagi terbang dari... Ah, you're right. Thank you Zubi, thank you so much for the correction, hello to you by the way. My mistake, man, I spot that before but I didn't change it. And yeah, really appreciate that. There you go. First mistake, definitely not the last. Okay, the flight info now is corrected from Almaty to Krasnoyarsk. That's it, now it's good. I owe you one Zubi. Anyway, I hope you're doing well. Desuki, repaint Posky 777GG, kopi GG yang dipakai Pak Presiden kayaknya. Mas Doni Putra, halo Om, ikut nimbrung sembari cruising. Siap Doni, selamat datang, selamat menikmati. Lagi terbang dari kemana? Kemana nih, Mas Doni? Kimchi, halo. Kimchi, how are you, man? Going to join, of course, Kimchi. Feel free to join. See you in the network. Desuki, asik. Tempat Om Putin, betul. Kemarin G20 beliau nggak datang, nah, kita samperin dia. Ah, right, Kimchi, I understand why. Unfortunately, yeah. I hope you can join us in IVAO, Kimchi, anytime soon. Okay, since we have some of our friends from overseas, I'm going to talk a little bit in English, basic English that I can do.
And first of all, let's see the charts, our route while conducting departure briefing, of course. This is where we at Almaty. This is our parking stand at number 3. Expect to be pushed back to face south, and we are going to take off using runway 05 right. And it is going to be a tailwind takeoff. Why? Because I just prefer to take off runway 05 right, as our gross weight is quite light and we are going to take off towards our destination, so it will be a shorter route. I already added about 2 tons of fuel extra, just in case we had to go around or halt at our destination. And it should be fine. And for the SID, it will be Dotal 1 Alpha. The airport elevation here is 2,238 feet, with transition altitude 10,000 feet. RNF1, surveillance radar required. Runway 05 right, Dotal 1 Alpha is correct. It's simple, just a straight ahead. There is a minimum altitude at Alpha Alpha 008, maximum 250 knots, minimum 3,500 feet, and then to Legla at or below level 110. Tirba is at above 900,000, and then Bagna is above level 140, and then proceed to Dotal at or above level 180. So far, there's no ATC, so we can disregard this initial climb clearance. And for the en route, it will be like this, gentlemen or ladies. Proceeding towards northeast, and our FIR from Kazakhstan to Russia is here at Bokis. For Indonesian, Bokis has a meaning. Bokis. And after that, there is another interesting waypoint name for Indonesian, that is Bakmi. Bakmi is the transition between Novosibirsk FIR to Krasnoyarsk FIR. So remember that two names, quite significant. That's it. And this is our destination. Our alternate is this one, Uniform November Eco Eco. It's Alexei Leonov Airport. My apology. And that's it. It will be an interesting 3 hours flight with Boeing 737-800. And for the star and arrival briefing, it will be conducted later on. Cool. Master question, fuel. Gonna cross the crosswind. Back to YouTube chat. Kimchi, how much time is the flight? Around 3 hours, Kimchi. Doni, tipis aja om. Rute sejuta umat. Wah dedek, wii. One of my favorite, Mas Doni. Rute favorit saya, betul banget. Sama Soekarno-Hatta Juanda kan? Desuki, kenapa tidak ke Moskow aja om? Kenapa tidak? Ya kenapa tidak juga ke sini kan? Ke Krasnoyarsk ya, Desuki. Kebetulan ini kita, oh ya, saya harus terima kasih juga buat Om Gary Airways yang udah bantuin menyusun rute ini. Thank you Om Ger. Udah disusunin gitu untuk adventure kita, petualangan kita. Frosty, expect runway UNKL, runway 29er Frosty. Itu yang saya siapkan. David, hello, good afternoon David, welcome aboard. So nice to see you here. I hope you are doing well, David. Ikut nggak, Mas David? Teman-teman, kita kemarin nyampe di Almaty kan malam ya. Kita nggak lihat tiren di sekitar ini. Saya foto dulu. Ngeri-ngeri, seru, keren juga sih. Pegunungan semua. Wah, tinggi banget. Nah, situnya flat. Kalau dari IFAO, let's check the matter of uniform Alpha Alpha Alpha. They didn't update it yet. They're still using yesterday's weather. But let me check in the active sky. I hope I can copy and paste here. Okay friends, I'm going to read you the matter from Almaty Airport.
on the date of 17 time 0900 UTC. The wind is 260 degrees 5 meter per second. Visibility more than 10 kilometers, broken at hang on, is this meter or feet? I think it's in meter. Here, broken at 200, temperature 6 degrees, viewpoint minus 5, QNH 1025, NOSIC. QNH 1025, let's set here, 1025. Set. And that's it. FYI, here I think we are going to use meters on our altitude, so I already activated it in the BFD. That's it. Mas David sepertinya ingin ikut Om pas yang tour terakhir ke Halim. Boleh Mas David? Boleh banget. Berarti dari Wato, dari Labuan Bajo ke Halim itu sektor terakhirnya. Bang Revol, departure runway 05 right itu akan tailwind take off Bang Revol. Kalau tidak bisa, bisa pakai runway 23. Okay, I think that's my departure briefing. Let's cross check our pre-flight procedure. Make sure everything is done properly. So this, I'm going to make a welcoming announcement to the passengers. Course 051, V2135, heading 051, altitude is 39,100, is equals to 11,900 meters. Oxygen is already tested. Let's test it again. Set fuel, engine on lower DU, checked. Frequency set 1164, standby 1161. Transponder at 2000 on standby. Weather radar set to WX plus T. And that's it. And let's just run through our route. Great. And this is our route that I already programmed in the flight management. Takeoff runway 05 right. Bokis checked. Bakmi checked. And that's it. Oh, wait a minute. I think we need to reconstruct the arrival here. We'll do it later, okay? We'll do it later. As long as we still remember that we have discontinuity on our route. Kita akan sambungin nanti, teman-teman. Ada discontinuity, nanti kita pikirkan pas di atas. Biar nggak terlambat, biar on time or in time, kita baca dulu pre-flight checklist. IVAO connected. Oxygen tested 100%. Navigation transfer and display switches normal auto. Window heat on. Pressurization mode selector auto. Flight instrument. Heading 280. Altimeter 1025 hectopascal set. Parking brake set. Engine start lever is cut off. Pre-flight checklist completed. Taksinya kan deket ya. Bisa ngobrol-ngobrol dulu. Halo teman-teman semua yang baru bergabung. Barangkali ada yang baru pertama kali menonton. Salam kenal, saya dengan The Airman. Pecinta pesawat di atas rata-rata. Hari ini kita akan terbang, mensimulasikan penerbangan dari negara Kazakhstan ke Rusia. Mantap. Dan di sebelah kanan pesawat ini ada yang baru gabung. Tadi di sebelah kanan itu yang registrasi GPA, yang Airbus 330. Ini pilotnya, captainnya itu virtual captain Iqbal. Di sebelah sana lagi ada virtual captain Rio. Ini pesawatnya apa ya?
Hei, ada yang pakai 747-400. Kemungkinan ini Bang Raffle nih, kemungkinan. Oke. Biasanya Bang Raffle yang suka pakai white body 4 mesin di pesawat kita. Seru-seru. Sementara berarti baru ada 4 ya yang tersambung di jaringan IFAO. Nanti kita cek. Bang Raffle, arrival runway 29er Bang Raffle. Expect RNAV approach. Mas Azri, saya juga om pecinta pesawat di atas rata-rata. Wah, sama kita. Los dulu lah. Let's check web eye. Just to see traffic overall in IVO network. That's it. Not many ATC around. And for us, definitely no ATC yet. This is our position. Almari. Yep, 1234. Bang Raffle call sign. This, I don't know if it's Bang Raffle or not. It's AZG6722. I'll take a note. Great. Berangkat nggak nih teman-teman? Atau nunggu lagi? Betul ya Bang Raffle ya. Makasih Bang Raffle sudah ikut. Semoga ya semuanya ikut aman. Bisa tiba di tujuan ya. Kalau Bang Raffle sudah bisa tersenyum sekarang. Komputernya baru dia. Nggak kenal CTD lagi lah. Ya nggak? Call sign Bang Ref is Alpha Zulu Golf 6722. Note. Mas Azri, next tour 2023 apa Om? Kita nantikan ya Mas Azri. 2023 ada misi apa? Bang Refol, itulah kalau long haul. Iyalah. Oh, mah jangan sering-sering, sayang komputer. Alright, yuk kita flashback aja teman-teman supaya kita tidak terlalu malam nyampenya, karena jadwal nyampe itu jam 8 malaman. Dan untuk menghargai teman-teman yang ikut terbang juga supaya nggak kemalaman, kita mulai aja ya. Lanjut prosedur. Panggil pushbacknya dulu. Transponder bolehlah. Altitude reporting off. Oh, ini dispatcher kita nih. Keren juga ya. Baru update nih GSX level 2. Tadinya belum ada itu, adanya cuma satu ini aja nih seingat saya. Kita report ya. Almaty traffic Indonesia 7380 parking stand 3. Will be pushed back to face taxiway Alpha for runway 05 right departure IFR to Krasnoyarsk 11,900 meters as our cruising level. Departure check completed. Bypass pin inserted. Azri, semoga Asia Europe pakai white body. Bisa aja pakai white body tapi terbangnya tetap sejam-sejam. Bang Revo, oh pakai ILS NDB untuk Revo. Pakai approach-nya pakai RNAV aja Bang Revo kalau saya. Soalnya belum sempat ngecek ada ILS-nya gimana. Kayak RNAV-nya paling aman sementara ini. Mas Ihsan, happy flying semuanya. Terima kasih Mas Ihsan, selamat sore, selamat bergabung. Gimana kabarnya hari ini, Mas Ihsan? Semoga bisa menikmati penerbangan ini. Pas banget datang, kita sudah mau pushback untuk penerbangan 3 jam ini menuju ke Rusia. Sementara masih berempat. Indonesia 115 FM will be using runway 05 right for departure. Commence and push. All engines clear. Start at will. Okay, berangkat ya.
menit 51 pushback time. Kita start mesin. Checklist dulu. Before start checklist, flight deck door close and lock, fuel 10,000 kilograms, pumps on, and passenger signs on, windows locked, MCP V2-135, heading 051, altitude 39,100 feet, and takeoff speed V1 is 128, VR129er, V2-135, CD pre-flight completed, rudder and aileron trim free and zero, taxi and takeoff briefing completed, anti-collision light on before start checklist completed. Okay, ground starting engine number 2. Hey, someone is joining Air Astana. Let's check in WebEye. It's not connected yet in WebEye. Cannot check. Set parking brake. Parking brake set. Pitch ground. We have a good engine to start. You can disconnect. Unlocking gear. Mas Ihsan, kabar baik Om. Gimana kabarnya juga? Kabar baik, Mas Ihsan. Terima kasih banyak. Saya sehat dan bersemangat untuk melanjutin misi keliling Asia. Mudah-mudahan ya bisa terbang bareng satu saat nanti, Mas Ihsan. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Thank you, ground. Standby signal on the right. Left is clear. Right is clear. Mas Azri kayaknya ntar malam asik Jakarta Jeddah. Silakan Mas Azri, libur ini ya enggak? Jakarta Jeddah pergi pulang sekalian. Taxiway Alpha tuh tinggal lurus ke sana ya harusnya, sesuai chart. Makasih Azri. Terima kasih. Lanjut. Engine generators on. Prop heatings auto. Isolation valve auto. Tax auto. APU blitz off. Pressurization selector auto. Engine start switches continuous. Flaps 5. And flight control check. As usual. Not gonna apply full control check for only in simulator. Only in simulator. Before taxi checklist, generators on, prop heat auto, anti-ice off, isolation valve auto, engine start switches continuous, recall check, auto brake RTO, engine start levers idle detent, flight controls check, ground equipment clear. And let's set the APU to off before taxi check is completed. Alamati traffic, Indonesia 7380, taxiing to holding point Alpha, runway 05 right. Check. And elapsed time zone. Parking brake off. Let's taxi. Let's go to Russia. Pripyat. Mas Ihsan, siap Om, safe flight semuanya. Terima kasih Mas Ihsan. Kemarin inget ya, kita lagi datang ke sini, ke Almaty kan, malam-malam gak kelihatan itu gunung. Cuma memang kelihatan dari chartnya kan, ada warna-warna coklat, terus sama sektornya juga tinggi sekali di sisi selatan bandara. Ternyata bagus juga di siang hari pemandangan. Ini kita bisa langsung rolling take off. Unable to 50 knots. Yeah, no worries, no worries. Langsung aja ya, transponder TRA. Weather radar set on. FO site will be on terrain.
lights set. Cabin crew, be seated for takeoff. Azri, izin duduk di jam seat om. Wah, enakan di belakang Mas Azri, di business class. Bisa selonjoran. Okay, before takeoff checklist, cabin crew advice, transponder, TARA, exterior lights, set, flaps, 5 green light, and stabilizer trim is 4.3 units set before takeoff checklist completed. Alamati traffic, Indonesia 7380, taking off runway 05 right. Belakang Pak Rio ya, belakang lagi Mas Iqbal udah pushback juga. Set. Teman-teman siap semua ya? Kita akan lepas landas. Ini kayak bersalju gitu ya. Putih-putih. Ya memang salju ini ceritanya. Ceritanya salju. Oke, take off ya. Stable. Set. Take off thrust. N1 toga. Indonesia 7380, rolling runway 05 right, 80 knots. Rotate. Positive rate. Here's some. Okay. Terima kasih, ada yang mentraktir. Seseorang mentraktir satu crew meal. Terima kasih banyak seseorang buat traktirannya. Oh, it's in Russia. Wait, I will use my Google Translate. Terima kasih seseorang sudah mentraktir satu crew meal. Really appreciate your support. Dia ngirim pakai bahasa Rusia. Teman-teman bisa lihat di layar tuh ya, di kanan atas. Indonesia 730 airborne passing 1500 meters. Climbing to the Eiffel 1900 meters. Next one. Terima kasih seseorang. Aduh, luar biasa. Baru take off udah dapat rezeki. Noted. Nanti saya cek di Google Translate. Flaps up. Engine bleeds on. X auto. Check. Almaty traffic. For info, takeoff runway 05 right. Tailwind component is 10 knots.
After takeoff checklist, engine blades on, packs auto, landing gear up and off, flaps up, no lights. After takeoff checklist completed. Set engine lights off, weather is nice, seat belts auto. And we are off to Russia. Mas Tama, tulisan apa itu Om? Kayaknya dia pakai bahasa Rusia tuh. Coba ya, saya cek. Kayaknya sih Rusia. Happy Flying Uncle tulisannya. Kalau bahasa Rusianya Shastivogo Poleta Dia Dia. Счастливого полета, дядя. Happy Flying Uncle, thank you so much. Thank you for the crew meal. And how to say thank you in Russia? Let's replay in Russia, shall we? Благодарим вас за щедрость. Just gonna paste that and reply. Interesting, interesting. Okay, nice weather so far. And this is Kazakhstan. The FIR from Kazakhstan to Russia is over waypoint Bokis. Precision altitude standard set. Let's proceed direct to Nonke. Execute. Yang kabar baik hari ini adalah kita dapat tailwind teman-teman sekitar 15 sampai dengan 20 knots, lumayan buat kita. Motonglah beberapa menit. Mas Azri, gimana penerbangan kemarin naik Garuda ya? Makanannya apa Mas Azri? Traktiran berikutnya dari Mas Pratama, luar biasa. Mas Pratama mentraktir 4 krumil, banyak banget Mas Pratama. Terima kasih banyak buat berkatnya. Awas, rudal Om, aman. Di FAO gak boleh simulasi peperangan soalnya. Terima kasih Mas Pratama buat 4 krumilnya. Ini besar banget jumlahnya. I am really blessed with your generosity, Mas Pratama. Mas Pratama tuh jadi kayaknya jadi top supporter saya deh di Krumil. Sudah diinfo sama ini Pak Putin untuk jangan ada peluncuran-peluncuran rudal selama kita terbang di sini. Jadi teman-teman, untuk yang sudah berlangganan saluran YouTube saya, terima kasih banyak buat dukungannya. Teman-teman juga sangat setia ya, loyalis. Jadi saya berharap apa yang ditayangkan selalu baik, dan saya selalu berusaha yang terbaik juga untuk bikin live streamnya itu terbaik yang bisa saya lakukan. Terus buat yang sudah mentraktir, terima kasih banyak buat support secara finansial. Di bulan Desember ini, top 3-nya itu yang pertama, Mas Pratama yang barusan traktir 4 krumil, diikuti oleh penyuntik dana Red White dan Skywalker. Terima kasih banyak buat top 3 supporternya.
penting udah ngelewatin awan kita, udah tenang saya. Karena potensi kena esnya jadi cukup kecil. Kita bisa ke depannya non K ya, TDK aja. Lebih lurus, jadi nggak belok-belok pas sekolah non K. Kita lihat web aja teman-teman. Wow, traktiran lagi. Siapa nih? Skywalker. Wah, Skywalker, terima kasih buat traktirannya. Di traktir 2 crew meal. Nah, coba kita lihat pesannya apa nih. Oh, nggak ada pesan ternyata. Terima kasih Skywalker buat traktirannya 2 crew meal. Ini pemberian yang besar juga. Terima kasih banyak. I really appreciate your generosity. Catat-catat, jangan lupa. Skywalker. 2 crew meal. Thank you so much, Skywalker. Kayak lagi balapan nih, Mas Pratama sama Skywalker. Alright, alright. Yep. Berat soal kita enteng banget, teman-teman. Ini rate of climb-nya juga luar biasa. Udah lewat 25.000 kaki, masih dapet 2.000 feet per minute lebih. Enteng sih pesawatnya. Iyalah, penumpang cuma 12. Kargo 2 ton. Bawa nasi doang. Nasi bawa dari Jakarta, 2 ton, gak habis-habis. Kargonya disuplai sama Bank Revol. Angin lumayan kencang ya dari samping. Jadi kayak kepiting kita. Awannya rata. After takeoff checklist completed. And progress, yes, flight progress via web eye. 2, 3, 4. Okay. Masih 4 ya yang berangkat. Pertama, Aryo kedua, ketiga masih Iqbal, keempat Bang Revol. Berempat aja kita hari ini. Nggak tahu nanti ada yang nyusul ya di tengah perjalanan. Wah, traktiran lagi. Mas Pratama, wait. Terima kasih Mas Pratama. Ditambahin lagi satu rumil, kali aja bisa nambah buat daftar EKAS. Waduh, buat Red White ya. Kasih Mas Pratama, ternyata buat EKAS Virtual Airline itu kita butuh orang yang paham sama pemrograman website ya, Mas Pratama. Tapi terima kasih buat pemberiannya. Bisa banget, bisa banget. Karena seingat saya softwarenya itu sendiri berbayar itu. Oke. Diusahakan untuk bisa pakai Acres DVA kita dan menemukan yang bisa bantu untuk program. Mas Pratama nih hebat nih, ngirim pesan aja pakai traktiran. Terima kasih. Padahal bisa di YouTube chat. Saya pikir ya, pakai Acres Virtual Airline itu semudah install habis itu otomatis. Ternyata enggak, teman-teman. Itu harus ada disambungin, ada yang pakai namanya PHP gitu kan, atau MySkill. I don't know, saya bukan orang yang paham banget soal itu. Sementara ya yang bisa saya berikan yang seperti sekarang, manual dulu lah, paling nggak kita menikmati hal-hal yang konvensional
Saya yakin lah, nanti kalau umur VA-nya panjang pasti akan mengarah ke sana. Mudah-mudahan. Desuki, maaf Bang Man telat habis ngemil air dari sumur. Oke, Mas Desuki. Tadi udah datang kan? Gak telat dong. You're not late. Mas Pratama, yang penting member dulu. Penuhin om, ini ya 320 numpuk PR, betul-betul. Nah, saya seneng tuh kalau ada yang gabung ratingnya A320 kan, buat red white 320 aja gitu, nggak pakai 738. Jadi bisa kekuatannya dikerahkan buat A320. Dan untuk info aja, kita lagi nambah satu pesawat lagi nih, Boeing 738. Kita cek di WebA ya, sampai mana progresnya. Pesawatnya dibawa langsung dari Amerika Serikat. Nah, udah sampai sini. Bang Othniel nih yang terbangin. Wah, ini pasti ada cuaca ini dia, belok-belok terbang. Pakai X-plane soalnya. Oke, okay, good, good. Dua sektor terakhir nih. Dari gua Makassar, Makassar Soekarno Hatta. Istimewa. Oke, sekilas info aja. Balik lagi. Oke, flight progress. Masih baru banget ya, masih baru berangkat. Mas Tama, 738 lagi om. Betul banget Mas Tama, kita nambah Boeing 738. Jadi totalnya 3 Airbus 320 sama 3 Boeing 738. Kalau teman-teman di sini lagi nonton bingung mau terbang kemana, kemarin saya nyoba terbang ke satu airport, ya FDF kodenya dari Perth. Sekitar mana ya, sekitar sini nih. Oh, bisa search ya FDF, terutama yang pakai X-plane ya, X-plane 12. Saya rekomendasikan kalian untuk coba bandara ini. Nah, ini dia nih, FDF minimalis airport buat 738 atau Airbus 320. Ini pas panjang landasannya 2300 meter kalau dibulatkan. Kemudian lebarnya hanya 30 meter. Nah, itu semua. Jadi kalau ada yang merasa bosan terbang itu aja, nah boleh cobain dari sini ke situ. Bisa dari Perth, bisa dari manalah, banyak airport di sini. Alright, kembali ke flight progress kita. Masih jauh banget. Mungkin bisa kita tinggal makan nanti. Oke, ini flight plan kita tadi. Oh, tripnya 2 jam setengah aja ternyata. Nah, enak ini 2 jam setengah. Seperti dari mana ya? Jakarta Makassar ya, 2 setengah jam. Pas lah ini. Nanti setelah 1 jam terbang nih baru kita dapat tailwind lumayan. Untuk yang ikut terbang bareng ke Rusia, perlu saya info, ada weather forecast yang harus kita waspadai ya. Weather forecast di Krasnoyarsk, di saat ketibaan kita nanti,
By forecast, anginnya bertiup dari 240 derajat, 3 meter per second, gusting 8 meter per second. Hati-hati nih, anginnya bergejolak. Visibility-nya sih nggak usah khawatir, lebih dari 10 km. Dan ada awan scattered ya, di 2000. Hati-hati aja nih sama anginnya. Cuma kalau yang pakai Airbus 330 sama 747 sih, ya nggak usah segenting kita yang pakai narrow body. Salju di bawah. Kita position report yuk di Unicom. Kita tidak real time ya teman-teman. All station, Indonesia 7380 position, Tango Delta Kilo at 18, flight level 11,900 meters, Fulsa 22. Makek next. Nah, kita ngelaporin posisi kita ya teman-teman. Kita di mana, lagi mau ke mana dan kemana. Kayaknya dia compulsory reporting waypoint. Bisa gini ya, awannya rata banget, putih semua di bawah situ. Kalau descent yang harus pakai anti ice nanti. Kemungkinan juga de-icing-nya juga harus dinyalain. Oke, checklist complete, RVSM oke, okay. Pesawatnya bagus, continue ya, pursue. Suhu di belakang juga bagus ya, sekitar 24, 23, 24 derajat. Pressurization juga oke. No worries. Oke, tinggal ngemil juga enak nih teman-teman. Seperti biasa, kita bikin polling yuk. Kita bikin polling.
pertanyaan iseng aja teman-teman, polling, apakah kalian akan jalan-jalan untuk libur Natal dan Tahun Baru? Are you going to travel during Christmas and New Year holiday? The polling is open. It's the first question is always the easiest one. Later, it will require some thinking. Pertanyaan awal sih kasih yang mudah-mudah ya teman-teman. Nanti makin lama harus mikir kasih technical question. Course set 023023. Sambil saya update navigation data, berikutnya kita pakai TDK 1161. Sekarang aja 1161 activate. Standby frequency berikutnya. Kemana nih? Ayagus 113.6. Habis Ayagus ke UKM 1150. Usaha kecil menengah ya UKM. Oh ya, berikutnya yang wajib lapor ini di Makek ya teman-teman. Makek compulsory. Ini juga Fulsa juga boleh lah kita report. All station, Indonesia 73I0, position Fulsa 22, flight level 11,900 meters, Makek 28, Gomal next. Biar nggak bosan nih, bikin position report. Seandainya ada ATC online. Hey teman-teman, saya ambil cemilan sore hari dulu ya. Penerbangan masih panjang. Mumpung penonton lagi sepi. Mari kita ngemil-ngemil, enjoy the music.
Wah, ada yang traktir, teman-teman. Waktu lagi makan, dengar ada suara bel. Terima kasih. Siapakah barusan? May refresh. Wah, Mas Pratama lagi. Mas Pratama, terima kasih banyak. Ditraktir satu krumil. Pesan dukungan. Tidak ada. Lupa nulis kah? Terima kasih banyak, Mas Pratama. Wah, ya Anda mentraktir saya banyak sekali hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang balas berkali lipat ya, Mas Pratama. Terima kasih banyak. Tadi lagi makan langsung ditelan gitu kan, seret juga. Minum dulu. Prioritas tuh yang terakhir. Thank you. Teman-teman yang mau mensupport bisa seperti Mas Pratama juga, bisa pakai traktir. Ada yang baru juga bisa lewat PayPal. Ada yang bisa juga dengan cara berlangganan, ikut ngobrol waktu live stream, ikut terbang bareng juga. Itu akan lebih seru juga. Banyak banget teman-teman caranya. Terima kasih banyak. Oke, saya ini aja deh. Tombol atau icon away-nya saya matikan, saya sambil monitor headset juga. Barangkali ada kejutan-kejutan lagi waktu makan. Mas Azri, nasi ikan manis kalau nggak salah dengar. Oke. Nasi ikan manis. Asam manis bukan sih? Yang kayak ada kuah merah-merahnya itu, saus merahnya. Mas Sundari, halo. Selamat sore Mas Sundari, selamat datang. Senang bisa jumpa lagi. Lumayan FPS tertinggi 14 di default Bandara Juanda NGXU. Ya, NGXU berat, Mas Sundari. Kalau ya, selama Anda nggak keberatan sih nggak apa-apa ya, silakan aja. Cuma, saya berharap nanti Sundari bisa rasakan yang 25 FPS. Itu akan lebih enak sih, mainnya. Lebih smooth. Mas Azri, pas puding, teh, air putih, dan teh botol. Oke, Mas Azri. Kalau di Maskapai Garuda yang saya kangen itu makanannya yang bisa yang kadang mie goreng ya, mie goreng pakai daging sapi, bisa juga pakai apa ya, daging sapi cabai hijau tuh sini. Wah, itu enak. Cuma sayangnya kita nggak bisa ini ya, milih, kecuali milih menu vegetarian sebelum berangkat. Kemarin pesawatnya penuh nggak tuh? Mas Azri, ke sana. Oh, mantap Mas Azri. Senang dengarnya. Orang sudah pada mulai ini ya, traveling, sudah pada mulai liburan, pulang kampung dan lain-lain. Untuk Mas Azri dapat window seat ya kemarin itu. Seingatku saya terakhir naik pesawat itu dapatnya di aisle duduknya. Enaknya duduk di aisle ya cuma satu, mau ke toilet tinggal beranjak.
Oh, hello. Someone give me another treat. Hang on. Let me check. Untung udah nelen. Traktiran dari Lord Voldemort. Message. Braziko was sinyum. Ura. Waduh, apa ini? Terima kasih Voldemort buat Voldemort untuk traktiran satu krumilnya. Wah, ternyata terbang dari Kazakhstan ke Rusia bawa berkah ini. Apa artinya teman-teman? Barangkali dia bisa bantu. Braziko was sinyum. Ura itu coba. Sering denger sih. Translate. Thank you for Google Translate. Wah, nggak ada. Nggak kebaca, teman-teman. Braziko was sinyum. Apa bisa pakai ini ya? Yang di handphone Google Translate ngomong. Coba. Terima kasih ya buat traktirannya, Lord Voldemort. Saya sangat menghargai pemberiannya. Kita catat dulu. Voldemort. Siapa nih Lord Voldemort? Jadi penasaran saya. Seorang tokoh ciptaan J.K. Rowling dalam novel Harry Potter. Ah, oke. Okay. Voldemort digambarkan sebagai tokoh yang sangat jahat, kejam, licik. Tapi kalau di Herman kenalnya Lord Voldemort sebagai tokoh yang generous, yang murah hati. Thank you for the krumil. I got your name. Noted. Ura itu apa ya? Ura. Belum ngerti. Itu kayak penyemangat ngomong gitu kan ya? Iya gak sih? Sama kayak Jiayo nggak ya, bahasa Mandarin. Oh, saya tahu siapa Lord. Iseng sekali ini. Ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak traktirannya. Waduh, saya belum saya nyatu. Mas Pratama, terima kasih banyak nih. Apa pesannya Mas Pratama? Terima kasih banyak. Another crew meal treat by Mas Pratama. Udah 7 total ngasih saya hari ini. Terima kasih banyak Mas Pratama. Ini banyak banget sih. Banyak banget. Banyak rezeki nih Mas Pratama. Thank you so much. Mas Pratama, sudah saya catat. Menjaga puncak klasemen ya Mas Pratama ini. Oke, saya coba buka mana ya? Google Translate bisa ngomong kalau nggak salah. Oh ya bisa. Coba yuk. Braziko was sinyum. Braziko was sinyum. Ura. Apa ini? Kok English bukan Rusia? Braziko was sinyum, ura. Selamat hari saudara. Mungkin maksudnya good day kali ya. Good day brother. Selamat hari saudara. Tapi beda sih ini. Braziko was sinyum. Ura. Makin yang ngerti ya. Terima kasih buat traktirannya. Saya sangat menghargai pemberian untuk rekan-rekan berapapun itu. Kita balesnya adalah ura sama bahasa Rusianya terima kasih. Apa nih? Terbang ini jadi belajar bahasa-bahasa ya. Spasibo. Spasibo is thank you. Spasibo.
Mungkin pronunciation-nya salah kali ya. Saya balas pakai bahasa Rusia. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Azri, artinya Omio harus sering-sering terbang long haul. Waduh. Mas Azri, kemarin di prank katanya EFI di seat 46 Alpha nggak nyala. Awalnya maklumin aja, naik game. Pas sampai seat, ternyata EFI-nya nyala. Wah, lumayan Mas Azri. Daripada nggak ada info, tiba-tiba EFI-nya nggak nyala kan. EFI itu in-flight entertainment, teman-teman. Jadi yang di kursi ada TV, nah itu maksudnya itu. Ada yang sebutnya AVOD, audio video on demand, itu juga sama maksudnya. Hey, Skywalker, terima kasih banyak traktirannya hari ini. Aduh, dapat banyak rezeki. One more crew meal cap. Terima kasih Skywalker buat traktirannya. Pemberian Anda sangatlah berharga banget. Nah, thank God bisa buat beli token listrik, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Skywalker. Saya balas dulu pesannya. Thank you so much for your generosity. Take care. Sent. Terima kasih buat traktiran sejauh ini ada seseorang, terus Mas Pratama, Skywalker, sama Lord Voldemort. Terima kasih buat traktirannya. Lanjut baca YouTube chat. Perasaan yang diucapkan sama Om Putin agak beda. Ya, saya bukan orang Rusia, Mas Azri. Masih coba sering-sering nonton film Rusia mungkin. Raifan, livery apa Om? Pakai Garuda Indonesia, Raifan. Call sign-nya GIA. Nah ini, kelihatan. Selamat sore Raifan, selamat bergabung di live stream-nya. Terima kasih sudah bergabung. Gimana kabar? Pak Rio, saya coba browsing, katanya selamat berlibur untukmu, hore. Oh, ura itu hore. Selamat berlibur. Nah, itu lebih make sense ya, lebih masuk akal. Makasih Pak Rio. Mas Rifan, oh misalnya mau buat custom flight plan, cara tahu lihat airways dan waypoint yang tersedia gimana bang? Ada banyak caranya, Rifan. Coba, saya sejauh ini suka pakai dari namanya simbrief.com. Ini bisa gratis, nggak harus bayar. Tapi harus bikin akun. Nah, ada beberapa website, coba ya. Oh, sama ada satu lagi namanya singkatku Road Finder. Mungkin Road Finder lebih enak kali ya. Tidak usah bikin akun. Nih untuk Mas Raifan. Mas Azri, Omio harus terbang long haul nih. Ajib rezeki datang di waktu yang berbahagia. Iya Mas Azri. Tapi nggak juga loh, kadang pernah yang terbangnya pendek juga banyak itu yang traktir. Nggak pernah tahu sih ya kita. We'll never know. Mas Azri, pas baca chat dia tadi, saya langsung kebayang tulisannya. Itu sering diucapkan sama Om Putin di hari-hari penting Rusia. Kopi Mas Azri. Raifan, makasih Om. Sama-sama Raifan. Bang Revol, Silkway monitor dari belakang. Siap Revol. Disusul nggak nih kita? Oh, kita harus report posisi dulu teman-teman. Depan AGZ, yang wajib report AGZ sama UKM dan Bokis. Si Lasna sama Banov nggak usah ya. All station, Indonesia 7380 position, Alpha Golf Zulu, forward 2, flight level 11,900 meters, uniform Kilo Mike 1101. Bokis next.
Oke, okay, cool. Udah hampir keluar dari wilayah udara Kazakhstan gitu. Hampir keluar. Oh, nice both of you. Pak Rio, TAT aman Pak Rio. TAT dingin. Sudah pasti dingin. Berapa nih? Minus 30 derajat. Aman Pak Rio. Yang penting tidak ada visible moisture aja kan. Angin juga aman Pak Rio. Sudah dapat tailwind berapa nih? 20 knots ya. 20 knots tailwind. Lumayan. Revan, kayaknya lebih enak pakai root finder ya. Ya, nggak harus bikin akun Revan. Plus minus lah, plus minus. Karena saya pakai SimBrief ada keperluan yang lain dari situ. Mas Azri pengen cepet join rasanya. Join ke IVAO kah, Mas Azri? Mas Azri, join terbang Om. Boleh Mas Azri? Ditunggu info-info aja ya nanti kalau sudah mau bergabung di IVAO. Berapa lama Om terbang kali ini? Kita terbang flight time-nya 2 jam 30 menit Mas Revan. Dari Almaty ke Krasnoyarsk. Bener gak sih ngomong? Krasnoyarsk. Ya betul-betul. Nanti besok kita akan lanjut lagi teman-teman untuk tour of Asia dari lanjutnya dari Krasnoyarsk itu menuju ke Ulaanbaatar, transit bentar, langsung berangkat lagi ke Beijing, China. Besok kita kejar dua sektor ya, biar cepat selesai. Nanti yang paling saya nantikan tuh ke Korea Utara tuh, lucu, ke Pyongyang. Ada yang bikin juga scenery-nya gratis, bisa diunduh teman-teman. Bisa cek di Discord channel, Discord server. Revan, Krasnoyarsk sudah masuk Rusia belum Om? Sudah Revan, itu sudah masuk ke Rusia. Kalau main P3D pernah nggak PC-nya panas? Pasti panas Revan, karena ini cukup, software-nya kan cukup berat ya. Apalagi Explain 12, waduh itu. Berasa langsung, kaki itu berasa panas banget. P3D agak lebih sejuk, lebih adem. Kerasa sih di kaki. Jadi buat teman-teman yang main software flight simulator di komputer, sebenarnya di semua elektronik ya, diperhatikan tuh sama suhunya. Karena yang namanya elektronik, itu tidak begitu baik sama panas. Pastikan exhaustnya, apanya supaya ventilasinya tuh aman gitu. Revan, saya main MSFS, kalau main selalu panas, tapi untungnya dia nggak pernah nge-crash, tapi ya main aman-aman aja. Sebenarnya panasnya bisa diukur sih Revan berapa derajat, karena dia punya suhu, ada
range-nya kan. Dari berapa sampai berapa derajat itu dianggap normal. Tapi jangan sampai yang suhunya melebihi berapa gitu. Di Google bisa sih dicek. Selama 60 sampai berapa ya? 60, 65, 70 tuh masih, sorry, kayaknya masih aman. Let me check. Mungkin tergantung sama GPU-nya juga ya, atau CPU-nya. Tapi kalau dari Google, GPU, optimum GPU gaming temperatures range from 65 to 85. Jadi dari 65 sampai 85 derajat, under normal use condition. Master caution, view. Center tank pumps, left side off. Lumayan ya, di CPU kita suhunya bisa sampai 80 derajat, panas banget. Mas Asri ditunggu om, 777-nya. Waduh, jangan ditungguin Mas Asri. Udah ada 787 kan. Mas Asri handphonenya sambil hotspot buat laptop sama iPad. Untuk tethering aja juga kan panas tuh handphone. iPad buat nonton Om Yo, terus laptop buat ngedit screen open Discord. Wah, sibuk Mas Azri, semuanya dipakai ya. Handphone, laptop, iPad, 3 gadget dipakai sekaligus. Istimewa. Perut sudah terisi, semangat, lanjut kerja. Polling sudah ditutup teman-teman dengan pertanyaan apakah akan liburan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru. Are you going to travel during Christmas and your holiday? 83% answered yes, no 60%. Total ada 12 yang vote. Terima kasih buat partisipasinya teman-teman. Ternyata mayoritas akan berpergian ya. Semoga aman selalu di perjalanan atau di penerbangan atau di perairan ya, sampai di tujuan dengan selamat, kumpul sama keluarga, balik lagi aman selamat. Yang 16% yang tidak berpergian, tidak liburan, ayolah ikut terbang bareng di FAO ya enggak. Mas Revan, enak nih backsoundnya om, apa judulnya yang sekarang ya? Sekarang judulnya Pulsar by Jacob Ahbom. Aku tulis ya. Nah itu dia, Rifan. Azri, moga nggak kepanasan. Hati-hati Mas Azri. Handphone di charge pasti panas karena dia kan memberikan energi ya dari
Jadi ya listrik rumah pindah ke handphone itu pasti panas. Lagu begini-begini genrenya apa Om? Menarik. Coba ya sebentar, saya cek dulu. Dia banyak sih dreamy ya, kayak easy listening. Dia sendiri juga, aku nggak melihat sih ini genre-nya apa. Oh, genre-nya build, membangun, jadi membangun atmosfer kali. Center tank sudah habis ya. Nah, saya bisa kasih ini ke Mas Revan, tautan untuk lagu-lagunya. Nanti dari situ bisa diklik Find Similar. Nah, dari situ akan muncul lagu-lagu yang mirip-mirip. Sama-sama, Mas Revan. Azri, Om request by a girl, Sunset Boulevard. Let me check. Jadi kayak ini punya radio ya, nerimain request. Standby one. Relaxing, hopeful. Boleh, habis ini kita dengerin ya, Mas Andri. Ini alternatif hip hop, relaxing, hopeful. Okay, sounds good. My kind of music, for sure. Asri juga suka dengerin lagu dari ini, Epidemic Sound. Ngomong-ngomong soal musik ya, kemarin teman kita kan Bang Aldo mampir, dia lagi streaming main game GTA, terus di postingnya dia itu video dia kena copyright. Ternyata lagu yang dimainkan waktu main game GTA itu kena semua tuh. Gak semua ya, mungkin mayoritas gitu. Kan suka tuh kalau main GTA ada musik-musiknya kalau lagi naik mobil. Ternyata kena ya. Sian juga sih. Gak bisa dimonetisasi berarti videonya. That is so unfortunate. Okay. Berikut lagu pesanan Azri, Sunset Boulevard judulnya, oleh Baegel. Bang Revol, duh ini dua traffic di depan deket banget sama saya. Altitude-nya dijaga kah teman-teman? Hati-hati. Lama attitude-nya beda mah aman.
Revan, kalau kena copyright itu bayarkah Om? Nggak sih, Revan. Sejauh ini, ya, yang pasti kita nggak bisa mengkomersialkan video tersebut gitu, karena sudah ada yang mengklaim bahwa itu punyanya dia. Kalau mau pakai bisa, tapi tentu aja kan kita kalau ngomong. Hey, ada center. Asik, teman-teman ada center. 135 decimal 5. Standby one ya, Revan, nanti kita lanjutin obrolannya. Aduh, baru online dia. Gimana sih? Teman-teman pasti kesel deh lihat ini. Sebentar ya, saya kasih lihat WiFi. Kita terbang udah sampai mana? Ini online nih, si dari tower approach center. Ya. Kita kecepatan nih, harusnya berangkatnya jam 6 sore ya harusnya. Tapi ya sudahlah. Aduh, sayang sekali. Yuklah, kita kontak aja daripada nggak sama sekali kan. Ini call sign-nya Almari Control. Dengan frekuensinya itu 135 decimal 5. Let's go. 135 decimal 5. Oke, itu lagunya Mas Azria sesuai request. Semoga berkenan. Ini juga lagu favoritku juga nih. Lagi main. Good day, Almaty Control, Indonesia 7380 on flight level 11,900 meters. Kan lagi ada, mau ada event deh nih. Soalnya negara tetangganya juga buka kontrol. Kecil sekali suaranya. Kita kasih tahu aja deh senternya, suaranya kecil ya. Kecil-kecil suaranya ya, bro. Correction 6231 at level 370. Indonesia P3D-nya ternyata sekecil. Hello sir, squawk 1000. Squawking 1000 Indonesia 6231. Almaty Control, good day, silk line 6722 at level 350. 6722, hello sir, squawk 1000. Squawking 1000, silk line 67. Almaty Control, good day. Indonesia 7380, flight level 11,900 meters. Indonesia 7380, hello, sir, squawk 1000. 1000, Indonesia 7380. Suruh set squawk 1000. 6231, radar contact level 370. Maintain flight level 370 and track information at 12 o'clock, distance 4 nautical miles, Boeing 738, flight level 373, climbing level 390. Maintaining 370, monitoring traffic, Indonesia 6231. 7380, radar contact level 390. Just for information, traffic climbing to level 390 at 6 o'clock, distance 25 nautical miles, Boeing 738. Indonesia 7380, roger. Traffic 6, только Москва. Здравствуйте. Набираем... Asik bener, teman-teman. Kayaknya ini ya, event dari sini kali ini, dari Nur Sultan ke Almaty. 672, right, a contact level 350. Next time, better luck next time. Aduh. It's okay, it's okay. Kita bentar lagi lang udah keluar nih di Bokis. Bokis kita ke Unicom lagi. Hey, terima kasih buat pentraktir. I fly Mas Pratama, terima kasih banyak. Tidak ada pesan. Terima kasih Mas Pratama untuk kemurahan hatinya. Bless.
iseng nih, Mas Pratama iseng. Thank you, sir. Ternyata volume altitude software yang IVAO itu nyambung sama P3D, teman-teman. Jadi oke. Okay. Keren juga ya. Saya tambahin volumenya ya. Azri, suaranya kresek-kresek jadi asik dengernya. Iya, kayak sound effect radio beneran ya. Keren banget. Sebelah kanan ada gunung ya. Entah itu apa. Tapi di sini dataran tinggi, teman. Mas Tama Pratama, iseng. Terima kasih Mas Pratama buat traktirannya. Pertama udah ngasih berapa hari ini? Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8. Pertama sudah traktir 8 krumil. Awesome. Siap, catat sudah. Nanti Tuhan yang bahas berkali lipat ya, Mas Pratama. Amin. Kadang gitu ya, hal-hal baik datang di saat yang tidak diduga kadang. Ditraktir ya kan. Tuh kan, baru dibilang. Baru dibilang. Banyak umur. Apa nih katanya? Mas Pratama lagi, pesan dukungannya apa? Ya gimana om, bingung ngetik apa? Bisa loh pakai YouTube chat. Anyway, once again, thank you so much. Mas Pratama, for your generosity. Very much. Just enjoy the stream and fly. Noted. Terima kasih, Mas Pratama, sudah saya catat. Seru ini, ada center. Bentar lagi kita di hand off nih. Iya, ternyata Kazakhstan aktif divisi teman-teman di IVAO. Tapi asli ini saya agak gimana ya, kesel tapi ya gimana. Keren juga sih, Nur Sultan nama bandaranya. Banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pesawat ya. Mau group flight kapan, red white atau di airman kayak gini ya teman-teman, terbang banyak loh kok. Oh enggak, kirain kirain hilang satu ternyata. Oke, balik lagi. Hello Kimchi, where are you? Bang Ref, divisi XR kebanyakan aktif om. Seru juga ya Bang Ref. Kita aja yang online-nya agak terlalu cepat. Bentar lagi nih, bentar lagi. Maksudnya bentar lagi mau lewatin FIR. Berarti ada traktiran juga. Mas Pratama lagi bu. Genapin deh om. Siap Mas Pratama, terima kasih. Genap 10 dah Mas. Terima kasih banyak Mas Pratama buat traktirannya. Udah mentraktir 10 krumil hari ini, luar biasa banget.
Indonesia 7380, you're leaving Kazakhstan airspace. Next, no ATC. Please monitor Unicom 12.8 for us. Take a bye. 123.8 Indonesia 7380. Bye bye. See you next time. Unicom line. See you. And Indonesia 7380, just for information, in Southern Russian Federation, we have a pitch system, so you can set flight levels in the future. Thank you. Thank you so much for your info. See ya. Ternyata di Kazakhstan katanya pakai feet. Boleh pakai feet, bukan meter. Oke. Okay. My bad. Rusia baru pakai ya. Rusia pakai meter. Oke. Okay. Sekarang udah maintain aja ya. 1900 meters. Kadang gitu sih negara-negara ada yang pakai meter, ada yang pakai feet. Nah, kayak ini Rusia sama Tiongkok nanti itu pakai meter, teman-teman. South Korea sih pakai feet. Aku enggak tahu North Korea gimana. Nanti coba cari info. Planku beda sendiri. ATC Almaty Control. Namanya Igor. Thank you so much, Igor. Kimchi, I'm no in explain. Kobe Kimchi. I mean, your aircraft position. Otnil, Omyo. Itu di WFI Omyo kok pakai plan altitude meter, Om. Apa saya salah? Betul, pakai meter tadi Otnil. Karena aku pikir di Kazakhstan pakai meter. Ternyata pakai feet. Meternya nanti di Rusia. Rusia sama Tiongkok. Azri, North Korea pakai CM. Wah. Kita akan tiba di Krasnoyarsk ini jam berapa nih? 1 jam lagi teman-teman. Asik, udah deket. 1 jam sampai. Sambil persiapan ya, persiapan untuk ketibaan di sana, di UNKL. Startnya kita akan pakai Rokma to Zulu. Runway 29er. Altitude set hectopascal, millimeters, sorry, millibars ya, on request, transition level 90. GNSS required, RNF 1. If no information on RNF stars available, or if unable to follow RNF star, advise ATC. ATC is entitled to issue direct to instructions or provide factory. Airport elevation 941 feet. Set on the BCPCS landing altitude 950. Okay, okay. There's a conversion table, feet meters in QNH KOV. Feet meters. From Rokma at or above level 900 to Lok C at or above 7000 and then Kilo 5034 at or above 5000 and connect to RNF runway 29er.
from KL034, connect to KL035. It's not here. Gak ada pilihan ya transisinya ya. Apa pakai lock sih? Oh ini, sorry, transisinya lock to C. Oke. Okay. Execute. Bener nggak ya? Coba kita cek ulang. Lock C 7000 above KL034 KL035. Yep, betul. 4000 above. Tadi KL034 5000 above, 035 4000 above, 36 4000 above, 030 3000 above, and then 031 3000. And then 032 is mandatory 2500 feet. Continue to 033 1740 mandatory, and then runway decision altitude 1470. Wah, ini muternya jauh juga nih. 470. Kalau expand lebih cepat ini scrollnya. Oke, set. Baru 1470. Visibility RVR 1700 meters. Puppy light on the left, miss approach, RNP approach, GNSS. Climb on 274 degrees to 8800 at or above. Then turn left to Kilolima 034, climbing to 4000. Then according to approach procedure. Yeah, just make a left turn direct to, not direct, a left turn to Kilolima 034. There is a remark number 2, mandatory 4000 after miss approach. So miss approach is 4000. Transition altitude 7500. Apa jangan-jangan di Rusia juga udah pakai fit ya teman-teman? Mas Azril, sore Om, apa kabar? Kabar baik Mas Azril, selamat sore, selamat datang di live stream hari ini. Senang bisa jumpa. Ada berapa pesawat yang terbang saat ini? Hanya 4 Mas Azril, hanya 4. Mungkin juga mulai terbangnya terlalu awal ya, jam berapa tadi? Jam 4:30 ya boarding. Bang Revol, Dalif Airspace sama Om. Kopi Mas Bang Revol, terima kasih infonya. Bang Taxi. Terus omnya gimana gitu, Bang Man. Halo Bang Man gitu aja ya. Halo Bang Man dan semuanya. Piye kabarnya? Kabar baik. Bang Taxi apa kabar? Senang bisa jumpa sama Bang Taxi lagi. Telat 109 menit, no worries Bang Taxi. Masih ada sekitar setengah jam lah untuk santai-santai. Habis itu kita akan mulai keseruan descent, approach, and then landing di Krasnoyarsk. Runidev, halo selamat sore Runidev. Mas, kalau scenery FSX dipasang di P3D V4.5 itu bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak Runidev. Tapi mostly bisa, silahkan dicoba. Saya ada beberapa scenery yang dipakai ini juga dari FSX. Hanya saja jadinya kadang update-nya kurang yang terakhir gitu ya, kurang teranyar.
Bank Taxi, ya Ocean, Karasho, Toze, Kapitan. Jadi kayak bahasa Jepang kalau saya ngomong ya. Ocean, Karasho, Toze, Kapitan. Kayak Jepang. Cari tahu yuk teman-teman di Rusia terbang pakai apa sih? Rusia dia ada divisi nggak ya di IFAO? Saya lagi cek nih teman-teman. Ada IFAO Active Division. Aduh, bahasa Rusia. Ganti Inggris dulu deh. Coba ya di dokumen kali. Nah ini dia, measurement, saya bacain ya teman-teman. Units of measurement used in all air and ground operations are listed in the following table. Elevation and height in meters. Okay, good. Jadi Kazakhstan ternyata tadinya pakai meter, teman-teman. Terus dia ubah ke feet. Interesting. RVR pakai meter, visibility sama kilometer atau meter. Vertical speed pakainya meter per second. Waduh. Meter per second. Sulit juga. Position report pakai kilometer. Wow, wow, wow. Kita harus ngitung ya dari nautical mass ke meter. Temperatur masih pakai degree Celsius, no worries. Berarti catatannya adalah ketinggian pakai meter, jarak pakai kilometer, waktu sih sama ya, hours and minutes. Mas David, jadi kangen pakai PMDG. Waduh, David, ke Zibo dong. Zibo oke banget ini. Ini secara memanjakan mata sih, NGX Susi oke banget ya. Secara manjain mata tuh bagus. Apalagi yang MSFS 20 punya. Tapi dari segi apa ya, fisiknya gitu kan. Pada bilang fisiknya Zibo, explain itu, it's the best.
Bang Revo, Om lihat di WFI, 3 traffic di belakang. Coba ya, kita lihat. Lah, jadi formation flight mereka. Bang Rev, Iqbal, Pak Rio. Oke. Pak Rio, jarak kita jadi jauh ya kayaknya. Tadi deket. Ini wajar sih, ini white body nih. Berdua. Iqbal sama Bang Revol. Yang penting diatur aja supaya, ya nggak tahu ya, kalau kalian memang pengen holding ya silahkan. Pepet terus. Kalau saya sih malas holding kalau nggak perlu-perlu amat. Kalau bisa disesuaikan dari sedini mungkin kan, kenapa tidak? Bang taksi malah jadi nipong nggak tuh, jadi jauh ya. Tama, Ura. Ura juga. Ura. Kabar sangat baik juga, sir. Simpelnya ya, normalnya. Kopi, Bang Taxi. Terima kasih. Bruni Dev, P3D-nya beli di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Saya beli langsung dari situsnya, Bruni Dev. Kalau bingung, bisa di Google atau... Ya, saya bantulah. Saya bantu. Saya bantu. Berarti tinggal di Google sih. Kalau saya langsung beli dari situsnya. Saya nggak tahu deh di luar, di tempat lain ada nggak yang jual. Kak, tapi ya kalau boleh saran ya, Runi Dev, kalau saran sih, saya pikir kayaknya ya, kayaknya X-Plane 12 itu akan bagus banget sih. Aku lihat kan saya dapetin dari zamannya dia early edition kan. Waktu masih banyak bug-nya, banyak koreksi. Kesini-kesini, waduh, makin grafisnya makin dahsyat. Aku liatnya kayak, oke, ini promising banget. Promising. So, ya, yeah, mungkin bisa di-consider aja, bisa dipertimbangkan. Ada pembanding antara P3D atau X-Plane. Kalau MSFS, secara grafis itu udah nggak perlu dipertanyakan ya, itu bagus banget. Cuma karena saya belum pernah pakai, ya, belum ada komentar yang sejauh itu sih. Mas Azri sedang berharap PKGS sama KESA bangkit lagi. Most unlikely, Mas Azri. Jadi resto kek atau jadi pesawat aktif? Kalau resto masih mungkin. Kayak di Surabaya ada tuh pesawat yang dijadiin restoran. Pesawat PKGA series udah pada balik lesor ya. Oh, GA tuh ATR. Pak Rio, tadi saya disuruh klaim level 390, Pak Rio. Oh ya? Menarik. Disuruh klaim ya. Dekat sama itu kali ya. Dekat sama, tapi enggak lah, harusnya kan yang right of way yang di depan ya. I don't know. Bang Revol, expect holding. Silakan kalau yang memang mau holding mah silakan aja. Mas Tama nggak pakai FB-nya Om. Hari enggak nih, Mas. Sama. Soalnya dari awal udah nggak pakai ini. Ceritanya ngikutin itu kan. Tim sound beneran ya, enggak ada UFB. Ya, minimalis. Mungkin Mas Tama kebiasaan naik ini sih, nyelotin 738-nya di Airman Virtual Air Charter. Ada head up display, ada UFB, paket komplit ya. Bang Taxi, adem view langitnya. Betul Bang Taxi, tadi ketutup awan semua tuh di Kazakhstan. Ada bulan. Sekarang cerah nih, bagus. Cuma anginnya emang kenceng. Runidev, XP12 mantep emang kalau realism. Betul, Runidev. Pak Rio, knalpot racing semua nih di belakang Pak Rio. Betul banget Pak Rio. 4 mesin sama 2 mesin gede. Runi Dev, 2.500 per license. Itu yang professional license, Runi Dev. Jadi mereka ada versi yang lainnya. Beli aja yang terjangkau yang mana, Runi Dev. Itu kan 2.500 kalau mau kayak contoh mau sewain komputernya buat dijadiin komersil. Nah itu belinya itu license-nya. Kalau enggak kan enggak usah semahal itu. Mas Tama, TA-70 kena badai di Semarang. Semarang,
Mari kita beranjak dari Kazakhstan ke Semarang. Wah, ini lagi rame juga nih. Wah, Korea lagi rame. Mudah-mudahan waktu kita nanti ke Korea juga seperti ini ya. Kita Koreanya itu ke RKPC, seingat. Ke Gimhae. Ini Jeju. RKPC atau apa ya? Lupa saya. Pokoknya nama kotanya Gimhae. Mantap juga nih Korea. RKSI, Seoul. Semarang. Wah ini Mas Tama nih lagi terbang. Nanti kita liatin lagi ya. Hati-hati Mas Tama. Jangan lupa seatbelt sign dinyalakan. Pertama ini terbang. Selalu banyak ini ya, airport-airport baru kita kalau terbang di Tour of Asia. Buat saya terutama, karena jarang banget terbang di luar negeri seperti ini. Mas Azri, pengen nanya om, kalau ada student pilot on board, apakah dia ada di kokpit? Kalau ada student pilot on board, apakah dia ada di kokpit? Student pilot kan memang pilot kan, harus nerbangin pesawatnya Azri. Ya pasti ada di kokpit dong ya. Pastinya. Bang Revol, ada event itu om. Yang ikut sebenarnya. Event HQ. Tapi Bang Rev, nanti nyampe langsung lanjut Bang Rev. Masih kekejar kali ini kan udah tinggal berapa menit lagi nih. Kita direct ke bakmi aja. Ada bakmi. Biar dapetin tailwind juga sama shortcut. Di weather saya badai sih om, after Pekalongan. Oke, okay, safe flying ya Mas Pratama. Korea rame, betul Bang Teksi, Korea rame. Azri, maksudnya kalau di penerbangan komersil. Berarti kalau student pilot itu kan maksudnya Azri yang di flying school gitu ya, yang masih untuk mendapatkan license tertentu. Kayaknya enggak sih, karena kokpit itu kan steril ya, enggak boleh dimasuki oleh yang non crew. Nah, jadi pastinya sih enggak sih. Mas Doni, info ini sama persis kayak Fatsim kah om, fitur-fiturnya? Lebih kurang sih sekarang kayaknya gitu deh. Unicom sudah pakai suara. Bisa chat juga masih bisa. Berarti fiturnya lebih kurang sama sih menurut saya ya, menurut saya. Saya lebih suka IVAO karena the interface atau software itu it looks more, buat saya sih lebih eye catchy ya, lebih memanjakan mata. Dan memang udah lama juga sih. Tapi kalau secara fitur fungsi, I think it's the same as Doni. Okay. Bang Revol, waypointnya bikin lapar, woi. Si waypoint bakmi ya. Nah ini. Ini memasuki wilayah udaranya Krasnoyarsk. Kalau kita kan ada Jakarta area, ada ujung ya. Australia itu ada Brisbane, ada Melbourne. Nah, kalau ini tadi namanya apalah, agak susah disebut yang sebelumnya si Krasnoyarsk. Tapi Mas Doni ngomongin fitur IVAO sama Fatsim, IVAO voice unicom-nya itu masih baru banget, baru rilis beberapa bulan yang lalu. Gitu. Saya seneng banget sih sekarang udah tinggal pencet push to talk, ngomong position report ya kan, udah langsung dengeran. Cuma problemnya belum semua pemain IVAO itu unduh software yang terkini versinya, jadi tetap masih ada yang harus ngetik-ngetik. Ya butuh waktu lah itu. Mas Azri, menu spesial pada penerbangan kali ini ada bakmi, betul banget. Tama, bakmi enak om, betul banget. Mas Tama. Mie enak, makanan nyaman. Apalagi bakmi golf mic kan, pangsit gorengnya itu. Gak boleh absen kalau kesitu.
ingat Bakmi, ingat Golf Mike aja. Bang Taxi, ada waypoint Bakmi di area itu juga yang mantul. Betul Bang Taxi, betul banget. Jadi ada dua waypoint yang menarik tadi saya tampilkan di layar. Masih ingat nggak teman-teman yang pertama apa? Coba deh ketik di chat. Yang kedua sih poinnya Bakmi, betul. Mas Doni, dulu berarti unicorn-nya cuma lewat chat. Betul banget Doni, betul banget. Painful memang. Harus ngetik dan harus baca kan, kita harus baca. Sekarang enak, udah tinggal ngomong aja. Udah mirip-mirip Fasim. Kalau Fasim udah dari tahun kapan ya dia pakai voice unicorn, keren banget sih. Memang hebat ya Fasim. Ini ada airport. Azri, boxy nggak sih? Aduh lupa, bukan, bukan. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ada dua waypoint yang menarik di penerbangan kita hari ini. Yang pertama kan Bakmi ya, nih Bakmi. Transisi dari Novosibirsk ke Krasnoyarsk dan sebelumnya di FIR-nya. Dari Kazakhstan ke Rusia. Nah ini dia. Ini waypointnya. Bokis. Buat yang orang Indonesia tahu nih Bokis. Pas jadi dua nama itu kan stand out ya buat kita. Itu buat mengingat saya. Yang satu transisi negara, yang satu transisi antar wilayah. Si tadi itulah pokoknya. Oke. Good good. Tadi briefing belum kelar sih ya, kita rencana kayak tadi, RNF 29er, landing runway 29, panjang landasannya 3700 meter, atau break 3 aja, expect packet via Delta, dan ada yang mentraktir. Siapakah kali ini mentraktir kita? Hey Mas Severius MYVN, selamat malam Om Yos, safe flight, saya izin menjadi penumpang Om. Terima kasih Severius buat traktirannya. Apa kabar Severius? Long time no see. Terus, terima kasih buat traktirannya. Jadi penumpang duduk di bisnis berarti ya, Mas Severus. Karena semuanya di bisnis kelas duduk. Terima kasih untuk Atlas. Oke, okay, terima kasih Mas Severus MYPN untuk kemurahan hatinya, saya catat. Satu krumil. Thank you so much. Dah. Lama nggak jumpa nih Severus. Apa sayangnya yang lama nggak streaming ya? Oke, okay, lanjut. Tadi sampai ngobrolin soal chart ya. Lanjut chart. Kita parkir di gate nomor 1. Keluar di taxiway Delta Tango 3, belok kanan di ujung satu. Sip. Habis itu selesai tugas kita hari ini, istirahat buat besok. Besok 2 sektor. Oke, kembali ke YouTube chat. Mas William Kesuma, good day mate, how are you going? Finally I have time to watch your live stream, although almost 11 PM at Sydney. Hopefully I can fly with you in the next route. Good day Mas William, I'm doing well, thank you so much for asking, so good to see you. And tomorrow I'll be flying from Krasnoyarsk to Mongolia, Ulaanbaatar, and then continue to Beijing, China. Tomorrow will be a long day, 2 sectors for me, and maybe on Monday going to continue the tour of Asia, because we almost conclude year 2022.
So hopefully you can join, Mas William. We have 11 sectors left before we reach Jakarta. Bang Taxi, tiba-tiba muncul waypoint Martabak. Dilanjutkan WPN, Martabak Black Forest, Extra Wisman, langsung holding di situ. Kepanjangan namanya. Kalau Wisman disingkat jadi apa ya? WIS. Kan harus 5 ya. WISMA atau WISMN ya, WISMN bisa Wisman. Mas Azri, kopi Rune Dev. Bokis, bulu kikis. Bisa, bisa. Bang Taxi ada bokis juga ya, jangan lewat waypoint itu sir. Waypoint itu ilusi. Ada. Bang Revo masih sempet landing langsung gas event di Korea. Betul banget Bang Rev, lanjut. Mas Azri, om software editing lingkaran keramat cari aman aja kali ya, save dulu. Betul Mas Azri, rajin-rajin save atau pakai auto save fitur kalau ada. Mas William, any specific info like the flight time and distance from each leg? For now, not yet, but you can always check that out from maybe Simbrief or the route finder, Mas William. But hang on, I think I take a note. Tomorrow, the first sector for tomorrow from Krasnoyarsk to Ulaanbaatar, it will take around 2 hours. And from Ulaanbaatar to Beijing, another 2 hours. Okay, so tomorrow is 2 hours and then 2 hours. Yeah, the average flight time for us in part 4 is around 2 hours up to 3 hours. Yeah. The next long route will be from, I think from Brunei to Delhi. It's around 3 hours. Yep. Pak Rio, prepare holding Pak Yo. Aduh, prepare holding ya. Ah, siaplah pokoknya. Coba kita cek. Ya, kita bisa slow down kan Pak Rio. Laporan dulu yuk. Bakmi. All station Indonesia 7380 estimating waypoint Bakmi at 47, flight level 1900 meters, Kutul 55, uniform November kilo 5 next. Okay, lanjut. Bang Revol, kita udah berdekatan sekarang, silakan. Kalian estimate landing jam berapa? Untuk Bang Ref dan Mas Iqbal. Kita berarti jam 12 ya, 12. 1218. All station Indonesia 7380. It's an IFR flight inbound to Krasnoyarsk. Estimate landing runway 29er 1218. Say again, estimate landing time runway 29er 1218. Semoga bisa disesuaikan sama teman-teman yang lain. The estimate that is mentioned, Indonesia 115, Boeing 738, estimate 1221. 1221, aman berarti saya sama Pak Rio. Copy Indonesia 115.
Nanti yang desain harus hati-hati nih, karena Bang Revol di bawah kita, Lo Iqbal sama di bawah kita juga. Bahaya kesundul. Bang Taxi, iya ya, panjang banget namanya. Red White Proceed Through Waypoint Martabak Black Forest Extra Wisman. Sounds legit. Betul-betul. Bang Revol, 1314 Zulu. Masa sih 1314 ngebut gitu? Pasti sebelum 13 lah, Bang Rev. Kita aja, saya aja berapa tadi? 1218 ya? 1218. Oke, okay. Tadi start approach sudah aman. Kita sudah dapat, tinggal descent aja nih. Udah mau descent bentar lagi. Untuk jadwal, kita rencana mendarat jam 13.00, berarti kita before schedule lumayan. Sekitar wait a minute. Ya. Yeah. 40 menit. Oke lah, enggak kemalaman. Bang Ref. Expect 1206. Copy. Aman, masih ada sisa 11 menit. Tinggal Mas Iqbal aja nih. Kita sapa penumpang dulu ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan Captain Airman berbicara. Saat ini kita sedang menjelajah di ketinggian 11.900 meter di atas rata-rata permukaan laut. Cuaca di sisa penerbangan kita terpantau baik, dan sesaat lagi akan turun dari ketinggian jelajah untuk pendaratan di Bandara Krasnoyarsk di Rusia. Kami memperkirakan akan tiba sekitar 40 menit lebih cepat dari jadwal kedatangan semula. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Garuda Indonesia anggota Sky Team. Dan selamat datang di Krasnoyarsk. Good day, ladies and gentlemen, Captain speaking. At the moment, we are still on our cruise phase, and our altitude at this time is 11,900 meters above mean sea level. We are expecting to arrive about 40 minutes early from our schedule, and the weather at the rest of our flight is observed to be fine. The latest weather update at our destination, it is reported clear with temperature minus 20 degrees Celsius. Thank you for flying with Garuda Indonesia, member of Sky Team today. We hope to see you again on your next flight. Welcome to Krasnoyarsk. Woo. Suhunya minus 17, teman-teman. Minus 17, angin kalem. Panggil Mas Iqbal, Mas Iqbal, call sign-nya apa? Indonesia, Indonesia 6231, Indonesia 7380. Bang Ref di bawah kita nih harusnya. Baik, kita lihat. Wah, itu dia teman-teman, Bang Revol di bawah. Wih, asik. Tancap gas. Foto-foto dulu kita. Ini biasanya di gaspol ini. Speednya pentokin deh sampai merah-merah gitu. Harusnya 12.14 kayaknya ya, tetap harusnya lebih cepat dari itu sih Bang Rev, karena dengan tunggu 12.14 ya, mungkin benar. Tapi Bang Rev, makasih koreksinya. Aman, berarti saya nggak usah ngurangin kecepatan, tinggal Mas Iqbal aja nih.
Jam berapa aku belum tahu. Bang Eki foto sir, betul udah di saya foto. Dia pakai 747. Ngebut bener. Bentar lagi dari kokpit kelihatan nih. Sebenernya paling enak kalau kita di ini sih, di dia kan di 35 ya, kita ke 37. Wah itu enak, lihatnya deket. Bang Teksi, Mansan laju ya, betul, laju. 4 mesin lawan 2 mesin. Dia itu cruisingnya bisa sampai Mach berapa ya, Mach 84 kali. Atau 85, kita cuma mentok di segini-segini aja rata-rata, 80. 82 aja kayak udah ini banget, udah masuk kosan. Kita desain di Kutul aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan live stream ini dari kita mulai boarding ya, dari jam 9.30 berarti ya, dari jam 9.30 waktu internasional sampai sekarang. Terima kasih banyak buat yang sudah mentraktir. Terima kasih untuk seseorang mentraktir 1 krumil, Mas Pratama 10 krumil, Skywalker 3 krumil, Lord Voldemort 1 krumil, dan Mas Severus MYPN 1 krumil. Terima kasih banyak. Dan yang sudah terbang bareng ada Mas Iqbal, Pak Rio, Bang Revol. Kita berempat ya. Terima kasih banyak. And thank you for Almaty Control, Igor. Thank you for your help. Dan yang udah ngobrol tentu saja, terima kasih banyak. Lanjut ya, lanjut. Bang Revol, Bang Iqbal, kenapa itu? Kenapa Bang Rev? Coba web eye. Oh, Mas Iqbal, soalnya belok. Holding kali ya, jaga jarak. Wah, entahlah. Mudah-mudahan nggak salah rute ya. Adnan, halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adnan. Selamat datang. Wah, senang juga nih, Mas Adnan nih. Rajin juga nih mantengin saya live stream. Makasih waktunya. Wah itu deh, pesawatnya Bang Ref tuh di bawah. Foto lagi ya. 47. Dari Kutul kita langsung aja ya desain, ikutin target altitude-nya ini ke 2500 untuk RNAV approach runway 29er. Kotak gini, ini Active Sky ini suka begini memang. Kemungkinan di sini ada laporan cuaca nih, stasiun, jadi bentuknya kotak. Kemungkinan. Ngebut banget Bang Ref. Buat teman-teman yang terbang online di IFAO yang sudah update altitude-nya versi terbaru, yuk kita mulai biasakan apa ya? Kita pakai Unicom-nya nih, voice Unicom untuk laporan posisi. Bisa juga buat koordinasi biar kita juga bisa saling jaga jarak ya, buat kebaikan bersama. Mudah kok, cuma ngelaporin aja kita di mana, mau kemana, ketinggiannya berapa. Gitu.
Nanti kita coba bikin report ya. Dari Kutul kita mulai ya turun. Nah, untuk pendaratan. ...2,500 feet itu... ...wajar ke 600 meter lah ya, ke 2,000 feet buat approach. Mahesa hadir, halo, selamat malam Mas Mahesa, selamat bergabung. Gimana kabar? Yuk, kita laporan ya. Ke 2,000... aja dulu ya. All station, Indonesia 7380 position Kutul at 55, flight level 11,900. Following Rokma 2 Zulu arrival and now descending to 600 meters. Next call, Rokma. Descend ya. Cabin crew, aircraft on descent. Descent checklist, pressurization, landing altitude 950. Recall, check, auto brake 3. Landing data, ini belum, belum descent. Landing data, 350.5. Ringan sangat. Kita flaps 30 aja landing ya. VREF is 130 minimums 1,470 feet. First briefing completed. Descent checklist 1,220. Oke, kita 17 ya. Beda 3 menit, aman Pak Rio. Aman banget kita. Bang Taxi, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are currently level 390. In a couple of minutes, going to descend. Make sure fasten your seatbelt. Ribiata, or you'll descend to Bulak. Spasiba. Spasiba? Thank you, ya. Yeah. Spasiba. Mas Azri, video kemarin CK KKNO secepatnya diedit. Crew-nya kemarin asik-asik. Seru diajak ngobrol. Woy, asik. Dikasih makanan ekstra nggak, Mas Azri? Barangkali. Station of station runway 672 Boeing 747 descending to 2500 feet, expect arrival time 1214. Nah itu Bang Revel tuh barusan. Thank you Bang Revel. Maesa RJTT WII. Kalau mau terbang ke RJTT ke itu Maesa ke Incheon lagi rame tuh. Cek di WiFi. Azri, enggak om. Di GA kangen menu yang dulu. Menurutku dulu lebih asik. Yang menu mana nih, Mas Azri? Bang Taxi, benar. Spasibo, terima kasih. Spasiba Balsoye, terima kasih banyak. Agramnye Spasiba, sama saya. Terima kasih banyak. Kopi Spasibo. Mas Asri lebih enak aja gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi tetap sih kalau makanan mah proper yang di darat ya Mas Asri, di kedai makan. Makanan pesawat yang paling enak mungkin cuma kayak mie instan gitu kan. Yang aromanya kalau ada yang beli masak tuh langsung kemana-mana aromanya. Baik teman-teman, halo semua yang baru bergabung, selamat malam. Terima kasih sudah ikut menyaksikan, sudah ikut terbang. Kita sudah mulai turun dari ketinggian jelajah. Kita sudah mau mendarat di bandara tujuan kita, yaitu di Krasnoyarsk di negara Rusia. Mendarat sekitar 18 menit lagi teman-teman.
18 menit lagi kita akan mendarat. Cepat, kita 40 menit lebih cepat dari jadwal kedatangan. Mas Azri, jelas om, apalagi sate pinggir jalan, betul banget. Apalagi yang tukang satenya keringetan ya, Azri. Itu yang bikin makin gurih itu. Bang taksi, niat-niat, spasiba. Dikata itu huruf O berubah jadi Ultraman. Huruf Asar jadi spasiba. Pripyat. Azri sama warteg the best of. Betul Azri. Good price juga kan. Good. Bang taksi, tadi depan itu Bang Revol masih kelihatan nih. Coba kita pakai teropong dulu ya. Nah, itu dia udah sampai tuh, udah ngikutin start dia, udah mulai belok. Keren juga ya kayak gini. Rokma. Nah, laporan ya. All station, Indonesia 7380 position, Rokma at 01, 7100 meters, descending, Blok C, 06, and following the RNF approach runway 29er. Bang taksi, laju bener Bang Revol. Iya, dia ngejar setoran Bang taksi. Ngejar setoran. angkot ngejar setoran. Enggak, emang cepat itu pesawat 4 mesin. Oh, gimana ya? Mas Azri, pengen cepet join asli om kalau lihat kayak gini. Wah, iya. Tenang aja Azri. Bergabunglah saat Anda siap. Jangan biarkan orang-orang lain memburu-burui. Tapi angkot kan singkatan ya, angkot, angkutan kota. Kalau kotanya besar ya bisa juga kan pesawat jadi angkot. Tapi enak ini kalau udah desain mah cepet ya, nggak berasa, udah mendarat aja. Oke, saya cek dulu di Active Sky cuaca terkini, anginnya kalem teman-teman, CAV oke, temperatur minus 17, QNH 1030. Okay. Seru juga nih, Gnostic 1030. Maisa lagi jaga ngurang om. Siap Mas Maisa, semangat. Ramaikan Indonesia, boleh lah ya. Mas Azri, iya om, kan bisa tuh kita Jakarta ke Pondok Cabe. Bener juga, bener juga. Soekarno-Hatta Pondok Cabe pakai 738. Beuh, asik. Bang taksi, menurut legenda pesawat sebenarnya ialah angkot yang diberi sayap, sir. Konon ya, bang taksi. Yuk kita cek WebEye terakhir, kita lihat. Oh iya, Mas Iqbal holding dia, kasih jarak. Padahal bisa juga ya dia perlahan pelanin pesawatnya. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan. Enaknya itu di Krasnoyarsk kita nggak perlu backtrack. Jadi separasi 1 menit aja cukup sebetulnya. 2 menit ya lebih oke. Pemandangannya bagus juga ya dari sini.
Kita zoom yuk. Melaporkan langsung dari atas Krasnoyarsk, terlihat ada jembatan atau bendungan, entahlah. Ya, jembatan. Airportnya belum terlihat, mungkin di balik gunung ini. Gimana Mas Maisa? Murah Rai, ramai kah? Di sini nyari sumber air susah juga ya, di tengah-tengah benua. Kalau kita sih luar biasa banget, Indonesia banyak banget air. Tinggal pengelolaannya aja. Di tempat saya air udah pakai filter aja, nggak lama filternya coklat. Ngeri-ngeri sedep. Bang taksi dulu pada zaman dahulu di negeri Paman Sam, karena ride bersaudara bosan mengendarai angkot di jalan raya, maka mereka buat angkot yang melesat di udara dengan jalan raya yang tak terlihat. Dul. Sekarang ngomongnya airways ya. Airways. Saya tahu Om Sindri Kuanamu yang detail sampai interiornya dibikin freeware lagi. Wah, mana tuh? Laporan dulu ya, teman-teman. Krasnoyarsk traffic, Indonesia 7380, position Lok C 06. Passing ...3,600 meters and commencing RNF approach runway 29R, estimate landing 17, landing at 17. Udah mau mendarat teman-teman. Transition level set QNH 1030 hectopascal. Lah, kok jadi deket banget sama Bang Ref? Ya kita pelanin pesawatnya yuk. Speed invention. Jadi jauh banget sekarang, jadi deket banget sama Bang Ref. Kasih geter-geter dikit lah penumpangnya. Kasih speed brake. Azri, real life om, freeware plus kendaraannya nggak diem lagi, GSX-nya udah input lagi. Oh, real life, yalah. Ini kenapa jadi deket banget Bang Ref, tadi jauh. Deselerasinya terlalu awal ini. Ah, kita siapin holding teman-teman, satu kali cukup lah ya. Chart, holding di kilo 534. Kilo 534, inboundnya 109, right turn, target 5000, okay, execute. Krasnoyarsk traffic, Indonesia 7380, will halt over kilo 534 at 5000 feet for separation. Ini yang bikin seru ya, kalau nggak ada controller. Mana Bang Ref? Hilang. Ada di depan sih. Minus 2000 katanya. Oh, itu dia. Udah, kita holding sekali aja teman-teman, sekali holding itu ya, lanjut approach.
4 menit, kasih jarak 4 menit ya. Berarti menit 14 kita approach. Menit 15. Krasnoyarsk traffic, Indonesia 7380, expect the leaf kilo 5034 at 1 forward for approach runway 29er. Pak Rio, jaga jarak Pak Rio. All station Marine 7380, 115, expect holding kilo 5034, 7000. Kita baca descent checklist tadi sudah selesai ya. Approach checklist boleh lah. Cabin crew prepare for landing. Descent checklist. Oh sorry, approach checklist, passenger signs on, landing lights on. Altimeters QNH 1030 hectopascal set. Approach checklist completed. So far so good ya. Inbound and apa? Entry holdingnya betul si PMDJ. Paralel entry. Tadi briefing sebelum streaming ya, sebelum streaming sama Pak Rio ngobrol soal penerbangan ini. Terus kita sempat ngobrol ini, in case holding di atas kilo 5034, entry-nya apa? Kita dapetin, oh ya ini harusnya paralel. Ternyata bener, paralel entry PMDG. Bang Revol, pesawatku disuruh 240 om. Oke. Bang Teksi, asik wing flexnya mantul tul. Santai Bang Rev, santai. Saya nggak, yang saya agak bingung aja tadi sih, maksudnya dari perkiraan tiba kan kita aman tuh beda 3 menit, tapi di waypoint KL034 tuh bisa hampir nyundul gitu. Ya, entahlah ya, itu terjadilah. It's okay. It's all about managing our flight, isn't it? VNAV disconnect, copy. Mas David, happy landing om. Terima kasih Mas David. Ini kita nggak usah holding ya, langsung aja deh kita lanjutin. All station, Indonesia 7380, exit hold, continuing RNAV approach runway 29er. And estimate landing runway 29er at 2020. Hai, itu dia Pak Rio, teman-teman. Pesawatnya Pak Rio. Eh, bukan. Eh, iya deh Pak Rio tuh. 738-nya Garuda. All station, Boeing 747 on final runway 29er. Bang Rev sudah on final, kita kebut. FMC speed, LNAV, VNAV path. Jangan lupa kita punya VSD. Kita pakai. Ayo Pak Rio, pepet 1 menit Pak Rio.
Azri, hati-hati jadi kembang api om. Takutnya tahun baru lebih cepat. Oh, jangan dong. Jangan. Terima kasih Mas Azri. Tebakan minus 78. Kopi. Wah, kotanya terlihat teman-teman. Krasnoyarsk ternyata kota besar. Pemandangannya terlihat dari atas. Oke. Okay. Design the first checklist completed. Kita siap-siap. Kelvin 13.0. Wing flex untuk Bang Taxi sama Mas Maesa. Good view ya, nice view. Zoom. Foto. Oh, ada view-nya, saya belum berubah. 1132 buat referensi ya. Oke, kasih flaps ya, flaps 1. Bentar lagi sih, poin dieselnya masih di depan kan. Oke, good. All station Indonesia 7380 leaving Kilo 5036 and update estimate landing time at 21 runway 29er. Passing deceleration point, mulai memperlambat kecepatan ya. Kita kasih flaps 1, speed check. That's 5. David, ini memang lagi bersalju ya Om, atau emang sendiri bawah seperti ini? Ini memang dingin banget di kota ini, Mas David, minus berapa tadi? 19 ya suhunya di Krasnoyarsk saat ini. Minus 17, maaf. Habis salju berarti. Ah, prodrome inside. Approach mode set ya. Final approach course. Glide path. 960. Speed 160 knots. Kita blok aja ya. Dari 10 miles sampai 4 miles. Supaya nggak ganjil yang di belakang. Bang taxi. Pakan sayapnya cakep. Betul, Bang Taxi. Gusti Andre, halo, selamat malam. Gusti Andre, apa kabar? Happy landing. Thank you, sir. Kasih gear down. Ya, boleh ya. Gear down, speed check. Flaps 15. Nah, Bang Ref udah vacate. Makasih, Bang Ref. Infonya di Unicom sangat membantu banget. Go around altitude 4000. Sorry, saya harusnya belum ganti ya, belum ganti. Oke, sampai dapat glide path-nya baru. Cabin crew, landing position. This is Boeing 738, sequence number 2. Turning left pitch, runway to side, people stepping side. Kita kasih flaps port 30 ya. Approach-nya menjadi 130 berarti ya. Oke, minus 135, maaf, 135. Cabin crew advice, go run altitude 4000.
Landing checklist, cabin crew advice, engine start switches continuous. Nyalain aja. Speed brake arm, landing gear down, flaps 30, green light. Landing check is completed. Yuk, teman-teman, wish me luck. Krasnoyarsk traffic, Indonesia 7380, short final, runway 29er. Runway inside. Yuks, yuks. Manual flying yuk, kita biasakan diri dengan handlingnya P3D autopilot and auto throttle off. Salju. Untung gak lagi turun salju. Runway inside, landing. Minimums. 500. Stable. Continue. N1-nya cuma 34 ton ya. Enteng sih pesawatnya. Down. Speed brakes up, reverses normal. Waduh. Auto brakes off ya. Pak Rio di belakang, jangan lama-lama landasan. Welcome to Krasnoyarsk, Russia. Ladies and gentlemen, I hope you enjoy the flight as well as I do. Enteng banget soalnya, teman-teman. Tadi flare-nya agak kebanyakan, tapi udah aman sih. Krasnoyarsk traffic, Indonesia 7380, vacate runway 29er. Happy landing, Pak Rio. Nah itu Bang Rev udah parkir. Thank you Bang Rev, udah ikutan terbang. Eh, waduh, hampir aja. Lanjut ya prosedurnya. Procedure check. Suaranya statis ya, statik. Wih, bayangan soundnya kelihatan. Seram. Wih, Krasnoyarsk. Nah, ini wajib foto nih. Naikin dikit, foto, cekrek. Bang Revol, foto. Oke. Okay. Kita parkir di sebelah sana teman-teman, nomor 1. Oke, YouTube chat. Bang Revol, -69, mantep Bang Revol. Mulus banget. Azri, luar biasa Bang Rev, betul banget. Bang Taxi, mulus banget. Cakep Wisman itu, betul banget. Bang Taxi, best luck sir, gaskan, siap. Mulus approach-nya rapi, betul Bang Taxi. So far so good, -78, result -78. Itu saya berarti ya. Thank you. Teman-teman, terima kasih sudah dicatat. Azri tebakan bener. Oh ya, Azri nebak berapa tadi? Oh, serius, Azri -78? Ini pertama kali kayaknya dalam sejarah ada yang nebak bener gitu, persis. Congrats, Mas Azri. Waduh, Mas, berarti birthday wishes-nya Mas Azri tercapai nih. Kita ini dulu, teman-teman. Break dulu di sini. Kita coba pantau Pak Rio yang mau mendarat.
Nah, ini Pak Rio. Indonesia 115. Juga. Welcome to Russia, Pak Rio. Lanjut, taksi. Mas Azri nebak bener banget. Mas David minus 78. Terima kasih, betul, mantap minus 78. Mas Aldi, halo, selamat malam. Nanti malam perebutan peringkat ketiga Maroko Kroasia di FIFA. Kayaknya Kroasia nih yang juara tiga kayaknya. Terima kasih Mas Aldi buat informasinya. Kalau di Aldo mampir ngomongnya apa Bang Teksi, dukun landing ya? Kalau istilahnya yang dipakai sama Pak Bang Aldo. Hari ini lagi bersahabat banget ya cuacanya, Bang Ref. Angin kalem. Loh. Hah, kita salah teman-teman. Yang sebelah kiri garisnya. Waduh, fail. Waduh. Masuk koran Rusia kita nih. Garisnya udah gak kelihatan lagi. Okay, parking brake set. Effusions on. Shutdown engine number 1 and 2. Cabin crew, disarm sidebars and cross check. Entry doors may be open. Suhunya dingin, minus 17. Next, Pak. Sorry, Mas Iqbal ya. Berikutnya mau mendarat. Airbus 330. Kayak mana? Wah, oh, itu dia. Sip. Sambil menunggu, kita siap-siap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut terbang. Ada Bang Revol, Pak Rio, Mas Iqbal. Terima kasih sudah meramaikan misi penerbangan saya hari ini. Jadi rame, ada kalian. Total terbang 2 jam setengah ya. 2 jam 30 menit. Kita hari ini akan bermalam dulu di Rusia. Besok lanjut lagi kita ke Mongolia. Asik. Bang Teksi, bener. Kalau di AMA istilahnya dukun landing. Itu dah hak patennya mereka ya. Kita nggak bisa pakai. Mas Andrew, halo, selamat malam Mas Andrew, selamat bergabung. Halo Om, wah telat nih. Iya Mas Andrew, kita baru aja mendarat. It's okay, no worries. Nanti di kesempatan berikutnya ya Mas Andrew, kita masih ada 11 sektor lagi untuk kembali ke Indonesia. Coba reset GSX-nya dulu ya. Kita spotting.
kita tontonin Mas Iqbal. Nah ini dia, angle-nya cukup ya. Mas Maisa, halo, hadir lagi. Welcome back, Mas Maisa. Kita sudah mendarat. Mas Andrew, privet, komrad, privet. Tadi apa? Terima kasih. Spasibo. Spasibo, komrad. Hura. Bang Taxi, sementara itu di Red White. Barang siapa yang berhasil touchdown di bawah minus 100 FM. Julukannya ialah Wisman. Wisman, ya, Wisman. Di bawah minus 50, Pawang Wisman, 0 feet. Dapat martabak ekstra kaleng Wisman. Kopi. Teman-teman, FYI ya, FYI. Hari ini Mas Azri, teman kita yang berhasil nebak landing, dia lagi merayakan hari kelahirannya nih. So, once again, Mas Azri, happy birthday. Wishing you the best in life. Terima kasih banyak. Senang bisa ada Azri ya di komunitas ini. Nah ini dia, cih, cakep banget. Mantap, tuh 10 feet, minus 10 feet per menit kayaknya tuh, barusan. Nice landing, Mas Iqbal, nice landing. Bang Ref, sudah kirim beberapa foto Om di Discord. Siap, Bang Ref. Terima kasih banyak buat hari ini. Semoga bisa ketemu lagi di penerbangan berikutnya. Selamat terbang. Kan mau lanjut ya. Jepang-Korea. Semangat pokoknya. Ntar, mana Mas Iqbal nih? Mau saya foto juga nih. Nanti dia. Biar ada fotonya berempat gitu kan. Kenang-kenangan. Kayak gini lah. Berarti tunggu Mas Iqbal masuk frame. Kita foto. Baru. Tulisan Krasnoyarsk-nya juga kelihatan di kanan. This is nice. Safe flying, Bang Revol. Kita buka pintu. Biar mulai disembark. Nah itu dia, bawa kargo ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai kita tiba di Rusia. Saya sangat menghargai waktu teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk pentraktir kita hari ini. Seseorang mentraktir 1 krumil, Mas Pratama 10 krumil, top supporter hari ini. Ada Skywalker dengan 3 krumil, kemudian Lord Voldemort 1 krumil, dan Mas Severus MYPN 1 krumil. Terima kasih banyak teman-teman untuk traktirannya. Saya sangat menghargai itu. Buat yang terbang bareng, terima kasih buat Mas Iqbal, Pak Rio, Bang Revol. Sekali lagi terima kasih banyak buat kebersamaannya. Karena ada kalian, penerbangannya jadi lebih seru, lebih rame. Kita foto dulu. Foto. Karena Bang Revol sudah harus berangkat lagi ya ke Korea dia. Sibuk dia. Ih, cakep. Jadi begini sih. Baik, terima kasih semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Kalau ada salah-salah kata, mau dimaafkan. Saya senang sekali bisa live stream hari ini. Dan jangan lupa besok kita masih akan lanjut ya penerbangan kita ke Mongolia dan ke Cina. Jadi jangan lupa sampai ketemu besok, yang mau ikut terbang disiapin add-on scenery pesawatnya dan pelajari rutenya. Sampai ketemu besok, saya di Airman. Izin undur pamit, signing out and goodbye.